jam setengah. Inilah apa yang kita dapat bila kita letakkan dua pasukan yang makronya sangat-sangat tinggi berhadapan dengan antara satu sama lain, di mana dua tak nak bergerak agresif sebab takut melakukan kesilapan. Nah, itulah yang kita dapat, game yang akan berlanjutan lebih daripada 20 minit. Tapi ini merupakan perlawanan ataupun game yang keempat. Drafting pun telah bermula ketika ini. Yang terbuka bersama ini adalah Zaz. Adakah tim Liquid Filipina akan mendapatkannya? Andai kata Falcon AP Brand tidak melakukan ban, tapi kalau benar itu berlaku, tak ada masalah untuk AP Brand dapatkan Zushin dekat sini. Saya rasa ada beberapa orang dekat audience tengah main rank sekarang. Betul. Bestnya dapat main rank. Boleh, seronok je. Boleh invite. Pas macam, agak-agak dapat pakai hero apa lah? Tengok atas. Okay. Tapi kali ni, Falcon AP Brand mereka bankan Roger. Zaz open. Adakah Falcon AP Brand mereka sendiri yang nak dapat Gamma Scorp? Ya, saya rasa Zaz ini pilihan yang terbaik untuk dapatkan. Mungkin juga mereka nak counter dengan pengambilan Vexana daripada pasukan Falcon AP Brand. Itu sedasi yang didasarkan oleh mereka buat masa ini. Moskov sememangnya harus dipilih bersertakan dengan Julian kalau mereka mahu. Ini kena ban. Sekarang ni kita boleh tengok di mana Falcon AP Brand mengambil Moskov berserta dengan Edith, Julian dan juga Terizla. Terus diambil oleh Team Liquid PH. Falcon AP Brand. What's sekarang nak buat macam Team Liquid PH? Macam mereka yang nak buat strat Protect the King. Sebab susah nak penetrate tiga-tiga hero ni. Apa pun maksimum yang mereka pakai lepas ni, at least berdasarkan draft, nampak macam akan terjaga. Kalau dia nak main style Protect the King untuk Falcon AP Brand ni, apa yang awak katakan tadi? TLPH. Ada Zaz, ada Terizla, ada Julian. Saya rasa macam defense diorang agak kuat lah. I mean, kalau betul nak main Protect the King, Nathan mungkin boleh dikunci untuk Mani QT pada pemilihan seterusnya. Kalau mereka ban Lolita, confirm Nathan. Boleh nampak lah. Memang boleh nampak. Boleh nampak bayangan tersebutnya. Tapi sekarang ni AP Brand pick yang seterusnya. Ini yang saya katakan sebentar tadi. Antara, bukanlah nak katakan direct counter, tapi good matchup juga sebenarnya nak lawan dengan Zaz adalah Zushin, di mana sentiasa boleh naikkan Nightmare Respawn itu supaya boleh ditumbangkan terlebih dahulu, so that Zaz tak adalah kekuatan sangat di saat laning phase. Saya akan argue, saya rasa dia lebih pada skill matchup. So saya rasa Zaz boleh lawan dengan Zushin, Zushin juga boleh lawan dengan Zaz. Jadi dia lebih kepada macam mereka neutralkan advantage masing-masing. Setuju? Tapi sekarang ni kita akan masuk ke dalam fasa ban seterusnya, di mana Kajar tidak akan dilepaskan. Saya agak terkejut di mana hero-hero JP selalunya dipilih di saat-saat akhir, menunjukkan bahawa mereka juga yakin sebenarnya dengan hero pool yang JP ada. Bukan saja terhad kepada beberapa hero tank setup, tapi support hero memang main dia. Sekarang juga untuk Falcon AP Brand, saya rasa untuk menentang dengan Team Liquid PH, something yang diorang boleh consider adalah sama ada guna hero yang boleh yang ada banyak slow supaya senang untuk Zushin execute dia punya Lantern Flare, ataupun pakai hero yang boleh menggunakan Thunder Belt yang menyebabkan AOE slow tu anyways. Dan saya rasa antara sebab tu kenapa Team Liquid PH bankan Arlet, kerana saya rasa Arlet dia dapat hentikan pergerakan Team Liquid PH, senang untuk Zushin execute punya combo. Edith ni kita tak tahu lagi bakal diletakkan dekat bahagian mana. Anda kata 4th pick ni adalah Flex Roma EXP. Tak, sebab okey, saya baru nak katakan mungkin mereka boleh terus ambil Nita, tapi tak, benda pun dah jadi pick yang keempat kelima. So nak tak nak memang mereka kena dapatkan Golina dekat sini. Tapi anda kata mereka nak flex sekali lagi dekat sini untuk diberikan kepada Flap Nolan lah kat sini. Ya, saya rasa kena tunjuk jungler kat sini. Tepat sekali. Nolan terus dikunci terlebih dahulu. Burst capability, snowball kind of hero, works well dengan Zushin juga sebenarnya. Ya, dan situasi sekarang ni kita akan saksikan hero apa yang dipilih oleh pasukan Team Liquid Philippines. Perlu ada hero yang menggunakan Purify, sama ada Nathan ataupun Kerry, pilihan terbaik buat masa sekarang ni untuk Team Liquid Philippines. Tapi kalau ambil Nathan, terlalu banyak juga magic damage boleh dikeluarkan. Betul. Jadi Kerry mungkin pilihan yang jauh lebih tepat. Okay, Harith kena ban, right? So sama je, sama macam Nathan. Dan Kerry bersertakan dengan Tigreid. Ada orang kalau orang nak main support ke sini? Pakai Florin lagi. Honestly, Angela pun apa, tapi ya, rasanya Florin lebih okey. Matrix saja. Ya. Classic combo. One of many QT's best hero, by the way. Ya. Yeah. Beatrix dengan Implosion ni apa-apa pun dia boleh guna pakai sebenarnya untuk. Tapi ya, memang nampak macam protect the queen in this case. Disebabkan Implosion, Penalty Zone and then the Nightmare Spawn. Agak suka untuk
Falcons lebih berani untuk kejar ke arah belakang walaupun mereka ada Nolan. Tapi bila mereka ada Trizah dan juga Tigreal, ini adalah makanan sedikit sebanyak untuk Jushin. Okay. Senang tapi, nak angkat. Bukan Tigreal nak ke kena angkat? Itulah okay. Masalah dia tu. So, corner betul-betul boleh burst kalau mereka nak tangkap hero itu. Saya rasa sekarang ni sama ada Barat antara pilihan yang okey untuk diberikan kepada Flap DZ. Tapi Glue lebih kurang sama. Glue pun antara hero yang boleh peel frontline daripada team Liquid PH. So nampaknya Falcons lebih berani, mereka punya draft macam nak pisahkan orang depan dengan orang belakang supaya ada ruang untuk Nolan masuk. So, agak menarik cara Falcons and Brand draftkan dekat sini di mana mereka faham team Liquid PH dia macam onion. Dia ada banyak layer. Jadi, diorang nak try kupas satu-satu. Kupas satu-satu. Good example sebenarnya. Saya setuju. Thank you very much. Saya ada kat sini sampai habis game ni. Kita akan pass terus kepada casters. Terima kasih kepada para panelis kita di atas membincangkan sedikit sebanyak tentang drafting sebentar tadi. Sekali lagi kita menyaksikan kombinasi Glue bersama dengan Jushin. Kombinasi yang cukup berbahaya. Tapi tim Liquid Filipina berjaya untuk mendapatkan Bitrix. Kali ini tak ada gabungan bersama Kaja. Adakah ianya masih lagi menjadi efektif? Sama ada perlawanan ini akan menjadi lebih sengit ataupun tidak bergantung bagaimanakah bawang merah itu akan dikupas oleh kedua pasukan kita. Jadi, tanpa kita buang masa, kita akan terus masuk ke dalam line of down untuk saksikan perlawanan yang keempat antara tim Liquid Filipina dan juga Falcons Happy Brand. Keringat, ini adalah best of seven. Masih lagi ada peluang untuk tim Liquid Filipina mencari point. Master 3 berhadapan dengan Falcons Happy Brand. Tapi kalau kita bercakap sedikit sebanyak tentang sudut drafting buat ketika ini, Falcon Happy Brand masih lagi mempunyai kekuatan pada fasa early game. Tetapi Carl TZ, level 3, mampu untuk memberikan tekanan yang cukup besar. Kalau berjaya untuk mendapatkan First Blood, Snowball mungkin akan dimiliki oleh Team Liquid. Perlawanan pada kali ini nampaknya Falcon Happy Brand seolah-olah ingin berikan tekanan di awal permainan ke atas Team Liquid Filipina. Jadi untuk Team Liquid Filipina, adakah mereka akan mampu untuk menerima respon yang baik daripada Falcon Happy Brand ataupun tidak bergantung di kedudukan tertentu yang pertama. Tapi disebabkan awal permainan ini, kedua pasukan juga perlu bijak untuk atur strategi mereka supaya tidak berikan ruang buat pasukan lawan masing-masing dapatkan snowball effect itu. Ya, kali ini masih lagi tenang di antara kedua pasukan. Matchup di bahagian EXP sepatutnya dimenangi oleh Flap TZ dengan penggunaan Glue. Carl TZ. Agak berbahaya tapi disebabkan oleh reaksi yang ditunjukkan oleh Carl TZ agak pantas menyebabkan dia juga mampu untuk menjarakkan kedudukan dengan lebih laju. Dia menunjukkan Filipina. Kali ini respon mereka seolah-olah ingin bertarung di arah bawah. Namun begitu, Carl TZ juga Flap TZ menunggu masa untuk masuk ke hadapan. Tapi disebabkan oleh mereka hanya ingin menunggu masa apabila tetenang pertama ini dibangkitkan. Dan di mana kadar farming itu yang cuba diganggu oleh tim Liquid Filipina ke atas Carl TZ yang menggunakan Nolan. Sebab kita tahu Nolan sepatutnya mempunyai level yang lebih pantas dan juga farm yang lebih laju lagi kalau nak dibandingkan dengan jungler yang lain. Tapi kalau tak berjaya untuk mencapainya, ianya seperti kerugian. Kelebihan tak dirasai dengan pembawaan Nolan tersebut. Tetap pertama, 8 hidup. Namun begitu, kedua-dua jungler pada level yang sama. Agak sukar pula situasi kali ini. Penalti zone dilepaskan oleh Sunfort. Cuba untuk memanggil Falcons Happy Brand untuk memulakan pertempuran. Setakat ini kedua pasukan memberikan fokus untuk meneruskan pertempuran pada arah berbeza. JP ada implosion mencari pemain yang ada. Flap TZ gugur. First blood untuk Sunfort. Ogwen cuba untuk dikejar. Tapi ini bukan target yang baik buat tim Liquid Filipina. Dihalau keluar oleh Hugh. Nampaknya turtle ini mula ditarik. Namun Sunfort tak habis sampai situ. Berikan nyawanya kepada Carl TZ. Turtle ini cuba untuk didapatkan oleh tim Liquid Filipina. Tetapi ada balasan dari Falcons Happy Brand. Ogwen gugur di tengah Sanji. Carl TZ cuba untuk masuk. Ditolak pula oleh JP. Cuba untuk merapatkan kedudukan. Tetapi JP mungkin akan dicari. Super Marco dah sampai. Super Marco merapatkan JP. Carl TZ terus menguji turtle yang pertama buat Falcons Happy Brand. Spear of Destruction. Sejati tiba-tiba telah pun hadir. Tetapi di bagian tengah sekarang ini masih lagi cubaan untuk mendapatkan kill dilaksanakan oleh Falcon Happy Brand. Tapi ya, terus sahaja Falcon Happy Brand mendapatkan kelebihan semula apabila kill yang berjaya dimiliki oleh tim Liquid Filipina terlebih dahulu sebentar ini. Masih lagi seimbang di antara kedua-dua pasukan buat ketika ini. Namun begitu, satu kill telah pun mula disalurkan kepada goal laner Falcon Happy Brand di bahagian atas.
Ogun macam tu je. Tapi disebabkan oleh JP, implosion dia sentiasa on point setakat ini pada medan permainan. Bahkan Zappy Brand berkemungkinan untuk mengalami kesukaran juga sangat-sangat tinggi. Jadi untuk Falcon Zappy Brand, sama ada mereka perlu menunggu Fiu untuk melakukan pergerakan yang lebih agresif kepada hadapan ataupun perlu menunggu Ogun. Tapi disebabkan oleh tim Liquid Filipina setakat ini, nama sebenarnya yang ketiga, mereka seolah-olah dah boleh membaca pergerakan Falcon Zappy Brand. Tapi sekarang ini mereka juga sedang memikirkan bagaimana mereka nak mempercepatkan lagi farm Ben Equity, membawa beliau melakukan rotasi kepada bahagian tengah, melakukan cleanse wave, kemudian kembali kepada bahagian atas untuk clearkan wave di bahagian goal lane. Itu adalah memberikan hyper farm kepada beliau. Tapi di bahagian bawah juga kita kena lihat bagaimanakah situasi di antara kedua-dua EX laner ini, disebabkan tugasan melakukan zoning digalas oleh kedua-dua pemain ini, Flap Tizzy dan juga Sanford. Tenang seketika pada minit yang keempat, kedua-dua pasukan seolah-olah sedang menunggu masa, terutamanya apabila kebangkitan turtle yang kedua akan berlaku kurang daripada 30 saat saja lagi. Ogwen dan juga Fiu masih lagi melakukan tugasan mereka untuk membersihkan minion wave di bahagian tengah. Namun begitu, perlu berhati-hati terutamanya apabila tim Liquid Filipina ini akan terus bergerak dengan lebih agresif. Segala-galanya cuba disalurkan kepada Ben Equity, tetapi perbezaan gol di antara kedua-dua gol ini tidaklah terlalu jauh. Mungkin disebabkan Pumako telah pun berjaya untuk mendapatkan kill sebentar tadi. Tapi kalau perkara ini berterusan, Falcon Happy Band tidak menghalangnya. Ben Equity akan mencapai boss fight dengan lebih mudah lagi. Tapi sekarang ini Turtle. Di implosion pada JP mencari dua pemain. Tapi Ogun ditumpang oleh Sanford. Fiu di bagian harapan masih lagi cuba untuk mengganggu pergerakan tim Liquid Filipina. Flap Tizzy daripada arah belakang telah pun tiba dapat kejadian. Kal Tizzy daripada arah berbeza cuba untuk menunggu JP. Tapi Kal Tizzy mengunci tentu kali ini untuk tim Liquid Filipina. Flap Tizzy tersekat. Diganggu oleh tiga pemain pada tim Liquid Filipina. Fiu cuba untuk memberikan bantuan yang ada. Tapi penalti zone pada Sanford mengganggu belum Fiu untuk memberikan bantuan untuk Flap Tizzy. Bertinggi. Tapi kali ini Flicker terpaksa dibazirkan supaya tidak ditangkap oleh tim Liquid Filipina. Fiu menjalankan kedudukan. Namun begitu Kal Tizzy cuba untuk masuk memberikan bertemu nama kali ini Sanji nyawa cekcekor dan dana pergi mana Sanji? Ditumpang kali Ogun pula. Bahkan Zappy Brand masih lagi ingin meneruskan perlawanan yang ada tetapi Ogun ditumpang kali Sanford pula. Flap Tizzy cuba untuk masuk ke hadapan. Sanford juga ada tapi damage dikeluarkan cukup besar. Kal Tizzy dah sampai Sanford ditumpangkan pula. Satu pemain cuba untuk dicari lagi tetapi Falcon Zappy Brand kembali tenang. Pergaduhan yang begitu lama sehingga kan Super Marco sempat melakukan push di bahagian bawah, menjatuhkan menara dan barulah menyertai team fight dan ianya masih lagi belum berakhir. Namun begitu, tim Liquid Filipina juga tidak mengalah, memberikan sedikit sebanyak kill pembalasan kepada Falcon Happy Brand. Dan inilah yang kita nak saksikan di Grand Final Snapdragon Pro Series. Kedua-dua pasukan bermain dengan cukup-cukup sengit. Falcon Happy Brand, nampaknya mereka kali ini perlu bijak sebenarnya berhadapan dengan tim Liquid Filipina. Sebab kalau kita lihat sehingga minit yang ke-6, tim Liquid Filipina, mereka berjaya untuk melemparkan umpanan ke atas Falcon Happy Brand dan menyebabkan Falcon Happy Brand menerima apa yang berlaku sebentar tadi. Saya nak habiskan cakap tapi JP itu nampak lebih menarik. Lebih tenang lagi buat ketika ini. Dia ada kedua-dua pasukan. Mereka cuba untuk melakukan tangkapan tetapi masih lagi tidak berjaya. Dan Kal Tizzy juga nampaknya tak boleh nak mendadah terlalu lama di bahagian hadapan berhadapan dengan Nightmare Spawn daripada Sanji. Tapi sekarang ini kita akan melihat Turtle yang ketiga akan hidup 9 saat saja lagi. Kali ini akan menjadi milik siapa Turtle yang terakhir ini? Fokus Happy Brand dan juga tim Liquid Filipina. Adakah fokus mereka akan mendapatkan Turtle yang terakhir? JP nyawa jika cukup rendah. Terpaksa menjarakkan kedudukan. Fiu masih lagi memberikan fokus untuk Sanford. Penalti zone dilepas kali Sanford mencari pemain berfokus Happy Brand. Flap Tizzy cuba untuk memberikan balasan damage ke atas pemain tim Liquid Filipina. Tetapi Ogwen masih lagi cuba untuk memberikan bantuan bersesuaian ke atas fokus Happy Brand. Kal Tizzy berada belakang menunggu masa. Mencari peluang untuk mendapatkan Turtle. Tapi JP tangkapan yang cantik. Kal Tizzy ditumpang oleh Benny QT dan Kal Tizzy terus saja mendapatkan Turtle yang terakhir ini untuk tim Liquid Filipina. Fiu cuba untuk dicari. Masih lagi cuba untuk masuk ke hadapan tetapi dihalau keluar. Kali ini Falcon Happy Brand terpaksa memilih untuk undurkan diri mereka. Implosion Bennett's Rage yang telah pun digunakan oleh tim Liquid Filipina sebentar tadi berjaya menjatuhkan jungler Falcon Happy Brand iaitu Kal Tizzy dengan begitu mudah. Super Marco mencari ruang pump di bahagian bawah tetapi akhirnya dicari. Agak bahaya untuk Super Marco bersendirian, akan tersekat. Sanford masuk, ada penalti zone dan pasti dilepaskan. Namun begitu Super Marco ditumpang oleh Sanji. Sanford juga gugur. Flap Tizzy di bahagian hadapan bertinggi di atas JP cuba untuk melakukan serangan balas ke atas tim Liquid Filipina. Tapi JP ditumpang oleh Fiu. Ogun cuba untuk dicari namun Ogun juga gugur. Dua pemain berbalas 20
pemain. Tak habis sampai situ. FlapTZ masih lagi masuk ke hadapan. Sanji juga gugur. Double kill untuk Vue. Di bagian hadapan, KalTZ cuba untuk berlari berkejaran dengan FlapTZ. FlapTZ masih lagi masuk. Ada juga Vue memberikan bantuan. Benny QT masuk ke hadapan. Mereka digunakan. Vue nyawa cekor-cekor rendah. Cuba untuk bertahan. Namun begitu KalTZ telah pun tiba dapat kejadian. Super Marco! Mencari pemain yang ada. KalTZ gugur di tengah KalTZ. Tim Liquid Filipina. Apa yang berlaku untuk mereka? Wow, pergaduhan yang begitu lama tetapi kerjasama yang begitu cantik daripada Falcon Epic Brand. Kombinasi glue bersama dengan Justin. Seperti yang kita katakan, kombinasi yang cukup-cukup berbahaya menyebabkan pergerakan tim Liquid Filipina sedikit perlahan nak meloloskan diri. Sempat lagi KalTZ melakukan flank, sempat lagi Spear of Destruction tepat mengenai kepada sasaran dan terus sahaja Super Marco tiba memberikan bantuan pada saat-saat yang terakhir. 8 kill, berbalas 8 kill. Kalau saya jadi tim Liquid Filipina, benda yang saya takut sekarang ini adalah Spear of Destruction daripada Super Marco. Berapa kali tombak asmara itu kena tepat dekat pemain tim Liquid Filipina. Macam nak dapat kill daripada Falcon Sepi Brand, tapi disekat pula oleh Super Marco. Lain macam eh, tombak asmara. Tombak asmara lu. Wow, tapi sekarang ini lot yang pertama telah pun hidup. Pastinya akan menjadi tumpuan kedua-dua pasukan. Kita kena melihat bagaimanakah zoning akan dilaksanakan. Adakah kali ini KalTZ akan terbunuh terlalu awal sekali lagi, memberikan ruang kepada tim Liquid Filipina berjaya untuk mendapatkan objektif dengan lebih mudah. Kombinasi pick-off daripada tim Liquid Filipina ini langsung tak boleh nak dipandang rendah. Tim Liquid Filipina mula melakukan tarikan ke atas slot pada kali ini. Vue yang sentiasa menjadi pemain yang berada di barisan hadapan untuk mengganggu pergerakan tim Liquid Filipina. KalTZ dah sampai. Ogun juga ada konsil daripada JP. KalTZ berjaya untuk mengunci lord kali ini untuk tim Liquid Filipina. Tenang seketika. Tetapi untuk Falcon Sepi Brand, adakah mereka akan biarkan saja tim Liquid Filipina terus-menerus memegang perlawanan ini dan menyebabkan Falcon Sepi Brand bergerakkan mereka pula yang terhad buat perlawanan kali ini? Berjaya untuk mendapat objektif, disiplin, disengage. Jangan selalu memaksa. Gunakan lot ini sebaik yang mungkin untuk mendapatkan semula kawalan map yang telah pun dipegang oleh Falcon Epic Brand sebentar tadi. Inilah masanya untuk mereka pula memberikan tekanan kepada Falcon Epic Brand. Liquid Filipina kali ini fokus mereka untuk melakukan pergerakan secara tiga lane. Di bahagian atas, di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Falcon Epic Brand, adakah mereka akan mampu untuk menadah segala damage yang akan dikeluarkan oleh tim Liquid Filipina? Tapi setakat ini, bukan perkara yang sukar untuk menjatuhkan lot di bahagian tengah buat Falcon Sepi Brand. Tekanan demi tekanan masih lagi tanpa henti diberikan oleh tim Liquid Filipina sehingga minit yang ke-11. Berjaya untuk melakukan pertahanan buat ketika ini. Berjaya untuk menjatuhkan lot. Berjaya untuk melakukan clean sweep. Inhibitor turret mereka juga masih lagi belum disentuh oleh tim Liquid Filipina. Tetapi menara di kawasan luar yang menjadi fokus utama buat ketika ini. Berjaya di bahagian tengah dijatuhkan. Di bahagian atas pula berjaya dilindungi oleh KalTZ. Maka Sepi Brand nampaknya kedudukan mereka sekarang ni agak sukar juga nak bergerak dengan terlalu bebas. Tapi kalau kita kembali semula daripada perlawanan yang pertama, Falcon Sepi Brand juga mengalami situasi yang sama berhadapan dengan tim Filipina. Tapi mereka juga bijak, mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan, sama ada untuk berikan fokus kepada pertahanan semata-mata ataupun mereka juga akan berikan saingan dari segi bentuk ofensif ke atas tim Filipina pada pertengahan permainan sebentar saja lagi. Tetapi kalau kita sahabat-sahabat konsil, mencari mangsa, mencari benefit tetapi gagal. JP bagi hadapan konsil masuk, cuba untuk melakukan tangkapan ke atas Ogwen. Tapi tenang seketika JP lepaskan implosion mencari Ogwen. Tapi Ogwen gugur di tengah KalTZ. Masih lagi ada paksaan penalti zone dilepaskan oleh Sampo melakukan tangkapan view. Nak pergi mana yang mungkin akan ditumpangkan begitu saja oleh Sanji. Daripada arah yang berbeza, KalTZ cuba untuk mengeluarkan damage tapi Sanji ditumpangkan. KalTZ gugur juga. Empat pemain dah tak ada. Falcon Sepi Brand mampu ataupun tidak berada di mesin dikeluarkan. Namun kali ini FlapTZ nyawa cukup rendah. Reda mati pada Benny QT. Mata-mata double kill di bagian bawah. Fokus untuk mendapatkan kristal buat tim Liquid Filipina. Super Marco tinggal bersendirian. Dah tak boleh nak tanda di mesin dikeluarkan. Namun pancingan dilakukan. Rata ke atas Falcon Sepi Brand. Ugunnya tinggal nak buat apa ni Karakuri. Vue juga akan hidup. Tetapi adakah ianya mencukupi untuk melakukan pertahanan buat masa kini? Earth Shatter ditutupkan. Agak bahaya situasi sekarang. Tim Liquid Filipina memberikan paksaan. Implosion dilepaskan oleh JP. Ditolak keluar pula Vue. Tak boleh nak buat apa. Ditumbangkan begitu saja. Tapi tenang. Tenang kejap. Bagi Falcon Sepi Brand tarik nafas pula. Bukan kita saja. Ya, saya pun nak bertenang juga. Hampir tersasul sebentar tadi. Dah pun tersasul. Tetapi sekarang ini, Falcon Sepi Brand masih lagi bernafas.
masih lagi meneruskan perjuangan dalam pusingan yang keempat ini. Tetapi kelebihan yang dimiliki oleh tim Liquid Pipina agak besar. Perbezaan sebanyak 5,000 gol dan utamanya kalau mereka juga berjaya mendapatkan lot ini dengan begitu mudah. Tak ada saingan. Sekali lagi, Falcon Tepi Brand kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Pertahanan perlu diperkukuhkan oleh Falcon Tepi Brand. Tim Liquid Filipina semakin keras buat kali ini. Damage yang dikeluarkan juga sangat-sangat tinggi. Adakah kerosakan yang dikeluarkan oleh tim Liquid Filipina untuk minit yang ke-14 mampu untuk menamatkan perlawanan ini dengan lebih awal ke atas Falcon Tepi Brand, terutamanya kelebihan lot dipegang oleh tim Liquid Filipina. Saya rasa fokus utama untuk fasa late game ini adalah Sanji dan juga Super Marco. Kalau mereka kekal hidup, kekal mampu untuk melakukan damage dengan efektif, ianya akan menyebabkan kemenangan kepada pasukan masing-masing. Conceal telah pun digunapakai, mencari mangsa di bahagian hadapan tetapi dihalang oleh Few dengan begitu mudah. Lord juga telah pun sampai di kawasan pekangan rumah Falcon Tepi Brand. Bahaya untuk Falcon Tepi Brand, Few cuba untuk dicari tapi tengokkan bagaimana JP masuk ke hadapan mencari pemain yang ada tapi flap di bagian hadapan. Pendara damage yang dikeluarkan oleh tim Liquid Filipina. Inhibitor tak ada bagian atas menjadi jatuhkan. Kalti Z cuba untuk dicari jauh yang rendah, hilang di tengah Kalti Z. Namun kita Sanji juga dah tak ada di tempat dari Super Marco tapi Super Marco menjadi bagian namun cuba dengan Kalti Z. Tapi Super Marco cuba untuk bertahan pendara yang berbeza. Sama cuba untuk dikejar, diangkat pula oleh Few. Namun begitu, tim Liquid Filipina dari pendara belakang mencari pula Flap TZ bersendirian dihalang oleh Sunfort. Nak pergi mana Flap TZ? Dijatuhkan pula buat kali ini. Mendapatkan kill yang seterusnya untuk tim Liquid Filipina. Sunfort, adakah ada percobaan seterusnya? Tapi tenang seketika, Falcon Tepi Brand. Apa yang mereka perlu lakukan sekarang, Karakuri? Tiada lagi benteng pertahanan. Bermaksud kalau tim Liquid Filipina berjaya untuk mendapatkan lot sekali lagi tanpa pembayaran nyawa, ianya mungkin pengakhiran untuk Falcon Tepi Brand. Tapi ya, nampaknya semua yang berada dekat sini perlu mengambil sedikit nafas, mengambil sedikit masa untuk berehat seketika. Technical pause telah pun dipanggil. Seperti biasa, kita nak segala match ada integriti dan juga ianya dilaksanakan dengan adil. Tak apa, kita berikan tenang seketika untuk kedua pasukan selesaikan seketika masalah teknikal yang berlaku kepada tim Liquid Filipina sebenarnya. Ya, tapi kalau kita melihat sebentar tadi, momentum yang dimiliki oleh tim Liquid Filipina begitu besar sekarang ini. Dan contoh kalau dengan perebutan lot, sabar sebentar di bahagian tengah Flap TZ, ada damage implosion. Ada implosion pada JP, mungkin akan ditumbangkan Flap TZ gugur. Tapi ini sebenarnya replay, saya dah play by play lagi sekali ke Karakuri. Alamak, saya ingatkan sambung semula. Alah, saya kena scam, saya kena prank. Tapi tak apa, ya kalau kita melihat pada permulaan game ini tadi, agak sengit di antara kedua pasukan. Tetapi apabila mula kita melihat tim Liquid Filipina, mereka melakukan pick-off kombinasi implosion dan juga Bennett Switch yang swing kali berjaya untuk mendapatkan kill demi kill dengan begitu mudah. Jadi untuk Falcon Tepi Brand, mereka kena mematikan posisi JP terlebih dahulu. Kalau mereka berjaya untuk memaksa flicker dibazirkan, mungkin itu adalah peluang yang terbaik. Untuk Falcon Tepi Brand, nampaknya mereka macam untuk game yang ada kali ini, mereka seolah hilang momentum tu secara perlahan-lahan. Dan tim Liquid Filipina, bila mereka dah berjaya untuk dapatkan satu mata kemenangan sebentar tadi, secara tak langsung itu sebenarnya berikan mereka satu mood booster. Dan tim Liquid Filipina, mereka seolah-olah macam dapat semangat yang baru berhadapan dengan Falcon Tepi Brand. Sekarang ini yang menjadi masalah kepada Falcon Tepi Brand, di mana mereka kena gabungkan Chusin dan juga Glue sentiasa bergerak bersama. Tetapi Ogwen juga perlu ditugaskan untuk menjaga keselamatan Super Marco dan juga melakukan setup. Disebabkan Earth Shatter, itu sahajalah kemampuan mereka nak melakukan setup dengan efektif. Dan itu yang menyukarkan keadaan kepada Falcon Tepi Brand. Dan ini adalah yang sebenar. Kembalinya kepada Land of Dawn di dalam reality sekarang ini. Okay, ini ya reality ya. Semoga saya tak berlaku kesilapan sekali lagi. Saya ingatkan memilih pasangan je yang kadang-kadang boleh silap. Ini pun silap juga kadang-kadang. Tapi tak apalah. Untuk menit yang ke-15, tim Liquid Filipina juga Falcon Tepi Brand. Apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Falcon Tepi Brand setakat ini? Terutamanya dah pun masuk kepada minit yang ke-16. Enak pasti Benny QT tu kalau kena tu separuh nyawa hilang. Dia cuba untuk kebuka cerita tadi. Kalau ada yang menadah damage sekurang tersebut, ya mungkin akan sangat-sangat tersakiti. Tapi sekarang ini, tak ada pilihan kepada Falcon Tepi Brand. Mereka nak tak nak kena
cuba bersaing mengambil lot yang seterusnya. Disebabkan dah tak ada lagi dah inhibitor turret. Benteng pertahanan bagi mereka gunakan. Namun begitu, kalau mereka kalah daripada sudut team fight juga, ianya juga bermaksud pengakhiran. Jadi Falcon Happy Brand, fokus utama adalah team fight terlebih dahulu. Risiko yang besar perlu diambil oleh pasukan Falcon Happy Brand berhadapan dengan tim Liquid Filipina pada minit yang ke-16 nak masuk minit yang ke-17. Tapi disebabkan oleh tim Liquid Filipina setakat ini baru saya nak cakap JP Potion from Tizzy gugur. Falcon Happy Brand, apa yang mereka perlu lakukan? Kalau Tizzy masih lagi dalam percubaan untuk mengeluarkan kerosakan yang tinggi ke atas tim Liquid Filipina. Lord masih lagi diberikan fokus oleh tim Liquid Filipina. Falcon Happy Brand, adakah risiko seterusnya akan diambil? Namun Kyle TZ berjaya untuk mengunci Lord berkali ini. Falcon Happy Brand terpaksa mengundurkan diri, membersihkan minion yang ada sebelum minion yang dapat MVP daripada tim Liquid Filipina. Sudah kita berbincang tadi, Wiz. Dah tak ada lagi benteng pertahanan. Kali ini tim Liquid Filipina juga berjaya untuk mendapatkan Enhanced Luminous Lord. Peluang kemenangan tim Liquid Filipina semakin lama semakin membesar. Mata Sui hampir di dalam tangan mereka. Falcon Happy Brand kena memikirkan bagaimanakah mereka nak melakukan team fight untuk melakukan pertahanan ini. Ini situasi yang agak berbahaya untuk Falcon Happy Brand. Ogwen menara damage yang cukup besar daripada tim Liquid Filipina. Lord telah pun mula masuk dalam perkarangan base pasukan Falcon Happy Brand. Ditolak oleh JP. Potion mereka hadapan mencari pemain. Flamtizzy ditumbangkan oleh Mary Cutie. Tetapi Falcon Happy Brand masih lagi cuba untuk sabar. Namun Fuse sempat tunjukkan Kaltizzy. Tapi Crystal yang akan diberikan fokus. Tim Liquid Filipina menyamakan kedudukan dengan Falcon Happy Brand.